Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube kita Junaidi Zen. Pada kali ini saya akan unboxing TV besar LG 82 UM7500 ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman, dan juga loncengnya ya. Ini adalah fitur spesial dari TV LG 82 UM7500. Yang pertama Tinku AI, yang kedua True Color Akurasi, yang ketiga Alpha 7, 4 Dolby Atmos, dan 5 Magic Remote ya teman-teman. TV ini sudah menggunakan Web OS ya teman-teman, untuk OS-nya sendiri ya. Ini adalah settingan awal pada TV LG ya teman-teman. Kita atur dulu settingannya sesuai yang kita inginkan. Di situ terdapat settingan bahasa, wilayah, tempat koneksi internet, dan lain sebagainya ya teman-teman. Langsung saja kita isi sesuai keinginan kita. Bisa dilihat itu ukuran TV 82 in-nya itu hampir sebesar atau setinggi orang dewasa ya teman-teman. Jadi bisa dibayangkan seberapa besarnya TV tersebut. Jadi hampir samalah kayak kita menonton di bioskop ya teman-teman. Untuk fitur spesialnya, yang pertama itu adalah ThinQ AI, adalah kecerdasan buatan yang ada di TV sehingga kita bisa melakukan perintah suara melalui remote. Yang kedua, True Color Akurasi untuk menghasilkan warna yang lebih tajam. Untuk yang ketiga, Alpha 7 berfungsi sebagai meningkatkan kualitas sumber gambar dan suara. Yang keempat, Dolby Atmos adalah solusi HDR dan suara yang terkenal di dunia. Yang kelima, Magic Remote untuk mempermudah kita menggunakan Smart TV LG ya teman-teman. Dan tidak lupa untuk TV-nya itu pasti sudah Ultra HD ya teman-teman. Dan yang pasti TV ini sudah Smart TV juga ya teman-teman, jangan lupa. Dan ini adalah proses penginstalan aplikasi YouTube ke TV Smart TV LG ya teman-teman. Setelah itu kita coba gambarnya ya teman-teman melalui video-video yang ada di YouTube. Tentunya kita akan menggunakan video 4K atau Ultra HD ya teman-teman. Ya, masih ada iklan ya teman-teman. Jangan lupa, biasa kalau untuk di YouTube pasti ada iklannya ya teman-teman. Dan beginilah gambar dari TV LG 82 UM7500 ya teman-teman. TV dengan ukuran yang besar sekali ya teman-teman. Dan setelah dilakukan pengecekan pada TV dan dicek untuk gambar dan suaranya, sebentar lagi kita akan mengemas TV tersebut dan akan mengirimnya ke rumah Sultan ya teman-teman. Sultan yang membeli TV tersebut. Ini adalah bagian dimana kita mengirim TV 82 UM7500 ke rumah Sultan ya teman-teman. Kita cek lagi untuk memastikan kalau TV itu bagus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel YouTube kita Junaidi Zen. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kalian semua.
Saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.